Beginilah suasana tempat pemakaman umum di daerah Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang ramai dikunjungi para peziarah. Momentum musiman ini mengantarkan berkah tersendiri bagi para penjual bunga tabur yang biasa berjualan di pintu masuk pemakaman umum tersebut. Para pedagang mengaku rata-rata pendapatan mereka meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Meskipun terbilang momen musiman, para pedagang bunga tersebut tetap tidak menaikkan harga barang dagangannya. Masih 5.000. 5.000 aja masih bisa nawar ini. Dibanding hari biasa-biasanya? Sama aja 5.000. Berarti harga mah stabil ya, Bu ya? Iya. Biasanya sampai kapan Bu ramainya, Bu? Pengunjung yang ziarah? Paling sampai hari Minggu ini aja. Karena udah mau mendekati bulan suci Ramadan. Bulan puasa. Mau mendekati bulan puasa gitu. Berarti enggak ada kenaikan harga kemang ya, Bu? Enggak ada. Sama aja cuma 5.000. Ramai nggak, Bu? Biasa, Bu? Ya, kalau hari ini rame. Hari biasa sih, rame. Hari ini aja. Satu minggu aja, ramenya. Maksudnya ada juga yang beli kalau lagi munggahan. Rame? Rame seperti hari biasa nggak, Bu? Enggak, Bu. Nggak rame. Kalau hari biasa, makalang. Sekarang aja yang rame nih, Bu? Yang mau pada berziarah ya? Berapa sih harga kembangnya? Paling 5.000, kalau nggak 10.000. Sekarang nggak ada yang mau orang. Kenapa, Bu? Tahu, katanya kemahalan. Dari sebelumnya harganya berapa, Bu? Kalau hari-hari biasa 5.000. Mas, berarti stabil? Iya, kembangnya kan banyak. Para pedagang memprediksi akan terjadi peningkatan pada peziarah hingga minggu mendatang. Agustian, Badar TV, Bekasi.